Halo Sobat BUMN, aku ada di Ciwidey. Sekarang lagi ikut kegiatan Ibu Menteri ke Ciwidey, Jawa Barat. Apa aja dan ngapain aja Ibu Menteri di sini? Ikuti terus ya. Saat melakukan kunjungan kerja ke Ciwidey, Menteri Rini Sumarno mendatangi beberapa agenda. Bersama dengan rombongan, Menteri Rini berkunjung ke salah satu situs wisata, yaitu Kawah Putih. Hai Sobat BUMN, sekarang Ibu mengunjungi area Kawah Putih. Ada tarian, Ibu disambut sama tarian. Kawah ini terbentuk berkat letusan Gunung Patuha. Karena kadar belerang di tempat ini sangat tinggi, maka air danau pun berubah menjadi putih ke hijau-hijauan. Nah, situs wisata satu ini dikelola oleh perusahaan BUMN, yaitu Perhutani. Saat berkunjung ke Kawah Putih, Menteri Rini terlihat sangat menikmati pemandangan di sana. Ia juga menyapa dan mengobrol bersama masyarakat sekitar. Yes. Gimana nih Bu, aset-aset objek wisata yang dimiliki oleh Perhutani? Iya, ternyata memang aset-aset BUMN, terutama Perhutani ya, karena di daerah-daerah yang hijau, di pegunungan, cantik-cantik ternyata. Jadi karena itu senang saya bisa kesini lihat Kawah Putih ini, di Gunung Patuha ini, saya rasa sangat-sangat bagus. Jadi saya ingin mempromosikan tentunya ke depannya. Ternyata memang sekarang juga sudah makin baik pengelolaannya, jadi insya Allah nanti masyarakat Indonesia betul-betul bisa menikmati banyak aset-aset pariwisata BUMN yang pengelolaannya sudah jauh lebih baik dari dulu. Ya. Agenda kemudian dilanjutkan dengan memantau program bedah rumah. Bantuan bedah rumah diberikan kepada salah satu pegawai BUMN yang rumahnya terletak di Ciwidey. Tidak lupa, Menteri Rini juga bercengkrama dan berinteraksi dengan masyarakat yang ada di sana. Itu dia deh agenda Menteri Rini saat melakukan kunjungan kerja ke Ciwidey. Seru kan, Sobat BUMN? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!